memperingati Milad ke-8 serta dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, PT Satria Putra Mandiri adakan kegiatan ngaji bareng bersama Kiai Haji Anwar Zahid yang berlangsung di Aula Asrama Haji Kota Madiun, Jawa Timur. Kurang lebih 650 jamaah alumni jamaah haji dan umroh PT Satria Putra Mandiri hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti wilayah Madiun dan sekitarnya, Jakarta, Banyuwangi, dan juga luar Pulau Jawa. Pembawaan ceramah yang lucu oleh pendakwah kondang asal Bojonegoro tersebut mengundang gelak tawa jamaah, sehingga acara tersebut berlangsung meriah. Dijelaskan oleh Mami Astuti, Direktur PT Satria Putra Mandiri, bahwa digelarnya ngaji bareng tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni jamaah haji PT Satria Putra Mandiri. Selain itu juga untuk menambah ilmu dan meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tausiah-tausiah beliau, khususnya untuk keluarga saya, keluarga besar PT Satria Putra Mandiri Tour and Travel beserta keluarga dan tetangga. Alhamdulillah selama ini perkembangan kita semakin membaik dan kita pun berusaha melayani tamu Allah dengan yang terbaik, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya, kedepannya untuk lebih baik, lebih maju, dan lebih amanah. Sementara dalam penyampaian dakwahnya, Kiai Haji Anwar Zahid berpesan untuk penyedia jasa perjalanan haji dan umroh agar memberikan pelayanan terbaik dan ikhlas kepada calon jamaah haji. Pihaknya juga berharap dengan adanya penambahan kuota haji untuk Indonesia saat ini, ke depan dapat terrealisasi dengan maksimal. Pokoknya saya setiap misi acara di travel haji dan umroh, harapannya itu ya travel bisa memberikan pelayanan yang baik, terutama pertama sahnya jamaah umroh, yang kedua itu yang diinginkan adalah pelayanan yang terbaik sehingga jamaah itu bisa nyaman, tidak dapat terjadi kendala dan yang macam-macam. Untuk calon-calon jamaah, prioritasnya tetap prioritas ibadah. Itu saja. Jadi agenda-agenda semacam ini ya, harus menguatkannya itu bukan jangan hanya seremonial saja, tapi artinya harus lebih ke arah mutu dan kualitas. Seluruh biro travel yang ada, yang pertama niatkan ibadah, yang kedua melayani jamaah, ya, bukan hanya sekedar mengambil keuntungan, tapi benar-benar niat melayani jamaah, terlebih jamaah itu adalah tamunya Allah. Sekedar untuk diketahui, PT Satria Putra Mandiri adalah salah satu penyedia jasa tur dan travel untuk haji dan umroh yang ada di Madiun. Pada setiap bulannya memberangkatkan 1 hingga 3 rombongan jamaah umroh. Dengan jamaah berasal dari wilayah Madiun dan sekitarnya, Jakarta, Banyuwangi, hingga luar Pulau Jawa. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi.